Kalau yang RR ini saya sukanya bodinya padat, enak, dan semua kondisi kampas rem pun depan belakang juga masih tebel. Oleh samping pun juga masih full. Mantap. Kilometer pun masih rendah, cuy. Sesuai. Sesuai, sesuai harapan. Sesuai ekspektasi sampean ya. Ya, betul. Enggak murahan, Bro. Pelayanannya lumayan bagus dan banyak saran yang menurut saya cocok untuk badan saya. Oke, kawan-kawan, untuk kalian semuanya yang cari motor sport 150 cc maupun yang 400 cc, di sini ada dari Ninja R, Ninja SS maupun W 175, Ninja Cargo pun juga ada di sini, dan yang paling unik di sini juga ada CBR 250 RR di sini juga ada. Mau naked pun juga ada di sini, ada IR6. Di sini juga ada dua unit, ada warna hijau maupun warna merah. Berusaha, jalankan amanah, nggak ada kata rewel ya, berusaha dan berusaha. Jadi setiap ada kegiatan di Paran Motor itu wajib di vlog, ada update harga, ada pembelian. Jadi untuk apa tujuannya? Tujuannya itu untuk kepercayaan calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja Paran Motor ya. Jadi wajib di upload setiap ada kegiatan di Paran Motor. Jadi tujuannya kayak gitu Paran Motor. Soalnya di sini itu bukan masalah jual beli saja, di sini mengutamakan tali silaturahmi. Dan terima kasih banyak untuk dulur-dulur para subscriber ya, yang sudah dukung terus channel Paran Motor. Tanpa kalian Paran Motor bukan apa-apa. Jadi berkat kalian semua, alhamdulillah dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur sudah mempercayakan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di Paran Motor. Jadi ini adalah salah satu video Paran Motor mengenai apa? Mengenai salut lagi, dan salut lagi. Kawasaki Ninja 150cc tipe RR. Warna hijau cendol ini lari ke kota Pudak Gresik, salah satu pecinta Kawasaki dan juga pecinta motor-motor yang klasik, dan juga mungkin salah satu kolektor asal kota Pudak Gresik. Jadi dia nggak pakai lama datang ke Paran Motor, lihat unit, bingung, beliur, bla 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 bla, langsung keracunan payor ya. Dan ini salah satunya Mas Ajis ya, Mas. Nah ini Mas Ajis, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah ya. Masih diberi kesehatan. Mas Ajis, ini motor yang sampean pilih ya? Iya, ini Kawasaki yang saya pilih. Ninja 150cc RR warna hijau cendol. Mas Ajis sendiri emang suka motor-motor sport atau motor big bag itu suka dari kapan Mas? Sejak dari sekolah dulu Mas. Dari SMP lah. Dari SMP? Iya. Wah. Emang sampean itu sebelum naik motor ini naik motor apa? Dulu saya awal naik motor Vespa dan macam-macam lah, banyak pilihannya. Vespa. Juga. Iya. Sekarang Vespa. Yang masih ada apa Mas? Sekarang yang masih ada Satria, injeksi sama ini. Sama ini ya. Rencananya ini juga. Mantap, mantap, mantap. Anak Vespa juga, Bro.
Nah, hedon, pispa. Ya Mas, Mas Ajis, emang asal usul info dari mana Mas Ajis? Kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja, itu info dari mana? Saya apa namanya info para motorsport ini dari YouTube Mas. Dari YouTube ya? Iya. Dari YouTube ya. Sering lihat YouTube karena sampean juga orang YouTuber pemula ya. Ya betul, YouTuber mantap. Pemula. Mantap. Itu sampean apa? YouTuber sampean YouTube. Channel saya namanya Akang Aziz. Akang Aziz Bro ya. Jadi yang lihat channel Leparan Motor jangan lupa di-subscribe channel Akang Aziz ya. Waduh, itu bergelut di dunia apa Mas? Hubungannya apa Mas sampean? Saya dunia otomotif. Otomotif ya. Motovlog dan motovlog. Lain-lain yang penting otomotif lah. Ah, gitu ya. Ya tetap semangat Mas ya. Siap. Nah, tetap semangat-semangat dan semangat. Mencoba dan terus mencoba. Kayak Farhan gini Mas. Mencoba untuk gimana caranya konsumen itu percaya sepenuhnya, termasuk sampean juga sudah keracunan juga ya, percaya sepenuhnya sama para motor, karena apa? Kinerja, karena dengan gigi, dengan mencoba, keberanian ya, jalankan amanah, kayak gitu Mas. Ya Mas, ini Mas Ajis suka motor kayak gini tuh suka dari kapan Mas Ajis? Ya itu tadi, dari SMP. Oh saya, ya, dari SMP ya? Iya, motor-motor ya, ya. Nggak support, apa namanya, dua tak. Terus suka dari segi apanya untuk yang Kawasaki Ninja itu? Kalau yang RR ini saya sukanya bodinya padat, terus kecil, menurut saya kecil. Menurut soalnya sama kecil ya? Iya, soalnya saya sendiri kecil. Sama sendiri kecil. Nah, iya. Jadi ngepas no. Terus Mas Ajis sendiri dari Gresik mana Mas? Saya dari Kota Baru Ndriorejo. Kota Baru Ndriorejo. Gresik Selatan. Gresik Selatan ya. Ya Mas, untuk pelayanan sendiri yang sampai rasakan dari awal di Paran Motor itu gimana pelayanannya Mas? Pelayanannya lumayan bagus dan banyak saran yang menurut saya cocok untuk badan saya. Oh gitu ya. Ha. Jadi sampai datang itu sudah disambut, disuguhkan beberapa motor, ada 250cc, ada 150cc di atas ya. Ya betul. Waduh mantep, pokoknya sampai itu bingung, milih. Tapi tetap satu tujuan, pengennya Kawasaki Ninja 150cc tipe RR. Iya ya, betul. Mantap, mantap. Mas Ajis ini pembeliannya cash apa kredit? Saya pembeliannya cash. Mas. Cash bro, ya. Sultan bro. Sultannya Kota Pudang Gresik, pembeliannya cash. Ya pakai lama, bla 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 bla, bingung beliur langsung payor, ambiar ya. Pembeliannya cash, Sultan. Sebenarnya Mas di Paran Motor itu bisa kredit area Jawa Timur. Proses nggak pakai ribet, cukup satu hari proses, setengah hari tetap berhasil, dan proses selalu dipantau terus sama Paran Motor sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bawa motor Iban lu pulang, kayak gitu Mas ya. Dan Mas kenapa kok di blok-blok kayak gini Mas, tujuannya ya gitu Mas, untuk dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja Paran Motor, kayak gitu. Ya Mas, ini sampean pembeliannya kan cash, kalau dalam kategori kriteria sampean ini tergolong gimana, murah, sedang, mahal atau gimana? Menurut saya murah. Murah? Murah. Murah Mas? Menurut murah, soalnya harga itu tergantung kesukaan kita. Oh gitu ya? Iya. Harga tergantung kesukaan kita. Untuk masalah harga murah itu sudah relatif Mas. Iya relatif. Relatif, ya. Tapi lihat kondisi unit ya. Iya betul. Tapi untuk unitnya sampean bilang murah itu, tapi untuk kualitas yang pasti nggak murahan Mas. Iya ya. Betul, sesuai. Sesuai. Sesuai harapan. Sesuai ekspektasi sampean ya. Iya betul. Nggak murahan bro, mantep. Mas Ajis sendiri yang bilang, yang punya channel YouTube Kang Ajis. Akang Ajis. Akang Ajis. Jangan lupa subscribe bro ya. Jangan lupa subscribe ya. Ya Mas, disapa sedikit Mas untuk dulure koncone sing ono nang Jawa Timur kalau mau cari Kawasaki Ninja bisa diajak ke Paran Motor, monggo direkomendasikan. Oke kawan-kawan, untuk kalian semuanya yang cari motor sport 150cc maupun yang 400cc di sini ada. Dari Ninja R, Ninja SS maupun W175, Ninja Karbu pun juga ada di sini, dan yang paling unik di sini juga ada CBR 250 RR di sini juga ada. Mau naket pun juga ada di sini, ada IR6. Di sini juga ada dua unit, ada warna hijau maupun warna merah. Mantap. Jadi untuk kalian yang mau cari motor sport 150cc maupun yang kelas moge naket di sini juga ada. Mantap. Dan di sini juga bisa kredit cuy. Kreditnya pun juga nggak ribet. Saya tahunya dari YouTube-nya Masnya juga, soalnya saya sering nonton, jadi sedikit banyaknya kurang lebih saya tahunya dari YouTube-nya. Jadi jangan lupa subscribe cuy, biar terupdate terus unit-unit terbaru dari Paran Motorsport. Mantap, terima kasih banyak.
atas kepercayaannya dan terima kasih sudah merekomendasikan Mas ya. Dan di sini tuh Mas bukan motor bodong, bukan motor pincang, motor resmi bergaransi. Ini ada BPKB, STNK, faktur ada semua ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk pembelian unit yang lainnya yang ada di luar pulau, ini motor resmi. Ini untuk Mas Aji. Oke, terima kasih. Dan setiap pembelian di par motor dapat giveaway setir kayak gini yang kayak di belakang tadi Mas ya, sama taruh di bagasi tadi ya. Dapat setir kayak gini untuk dulur-dulur yang 2-3 tahun, 13 tahun yang lalu yang sudah beli di sini bisa dikasih sama kru par motor, tunjukkan kalau sama beli di sini. Ya Mas. Ya Mas, ini tadi sudah di test drive ya. Udah. Gimana naikannya Mas? Enak dan semua kondisi kampas rem pun depan belakang juga masih tebel. Oleh samping pun juga masih full. Kilometer pun masih rendah cuy. 10.000 kilometeran lah. Ya, mantap. Masih rendah. Iya. Kondisi ya, juga masih mulus. Ya adalah den-den dikit tapi itu pun enggak masalah. Namanya juga motor second. Tapi untuk kualitas yang pasti mantap, enggak murahan Mas ya. Ya sesuai dengan sesuai. Harganya. Ya. Terima kasih Mas Ajis dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di par motor. Semoga awet barokah di sampean ya, tak jual. Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, cuman review par motor mengenai salut lagi. Kawasaki Ninja 150cc tipe RR hijau cendol lari ke Kota Pudak sih. Sekian dari par motor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.